Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berburu lagi ya teman-teman. Semoga dapat beruntung ya teman-teman. Ini dia teman-teman, target kita yang pertama. Mudah-mudahan shoot teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, poin. Kita akan mengambilnya dulu ya teman-teman. Di sini kita harus hati-hati ya teman-teman. Burungnya masih bisa lari teman-teman. Dia lari teman-teman. Terus kerja teman-teman. Dia masuk air teman-teman. Dia ternyata dia menyelam teman-teman. Kura-kura juga bisa menyelam ya teman-teman. Baru saya tahu. Dia kunjung muncul. Kita akan coba dulu ya teman-teman. Soalnya ada pergerakan tadi di bawah kayu-kayu itu teman-teman. Kita akan cek ke sana. Kemungkinan roknya tenggelam ya teman-teman. Ya dia di sini tadi teman-teman. Kita periksa. Ternyata ya teman-teman, ini dia rok-roknya. Masih sangat sehat ya teman-teman. Dia berhasil menahan napas. Kita akan selesaikan teman-teman. Ini dia teman-teman, target yang kedua. Maaf ya teman-teman, agak terhalang. Poin teman-teman. Kita langsung ngambil ya teman-teman. Hilang ya teman-teman, mungkin roknya masih bisa lari ya. Oh ternyata di sebelah ya teman-teman, salah lihat tadi. Itu dia teman-teman, mantap teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini dia teman-teman, target yang ketiga. Ternyata dia lagi mandi ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, poin lagi. Mantap lah. Oke, kita ambil dulu. Itu dia teman-teman, sudah tergeletak. Kenok teman-teman, langsung kenok di tempat. Itu dia teman-teman.
Ini dia teman-teman. Itu dia teman-teman, agak terhalang rumput, kita akan shoot teman-teman. Kena teman-teman, kita akan langsung cek soalnya bukunya tidak kelihatan. Itu dia teman-teman.
Okay, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya karena tangan saya sudah pegal lihat teman-teman. Mungkin esok-esok saya berhunting lagi. Jadi video saya ini cuma sebagai hobi ya teman-teman. Saya menembak yang untuk secukupnya aja ya teman-teman, 4-5 gitu. Sisanya paling cuma belajar long red gitu. Kalau kena ya alhamdulillah. Terusnya tidak niat untuk menembak banyak ya teman-teman. Tahu teman-teman salah paham. Senapan saya juga cuma senapan jadul, jadi akurasinya ngacak. Jadi bukan untuk mengambil banyak ya teman-teman. Jadi intinya saya berburu cuma karena hobi ya teman-teman, bukan karena kebutuhan konsumsi begitu ya teman-teman. Kalau saya sudah merasa cukup 3-4-5, saya biasa belajar long red teman-teman di sumur tinggi dan jaraknya sekitar 100 meteran begitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.